Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata, tercapainya cita-cita, harapan, dan impian. Semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah Anda mendapatkan apa-apa yang Anda harapkan, yang dulu mungkin telah terbesit di dalam kalbu, atau yang dulu mungkin telah terucap di dalam rasa rindu. Semoga sekarang terwujud, dan untuk hari depannya semoga lebih baik lagi, semoga lebih sukses lagi. Tetap optimis di pagi hari, selamat beraktivitas, selamat pagi menjelang siang, selamat menyambut matahari pagi. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. Nih katanya Virgo nih, zodiak Virgo ada mitos nih, zodiak Virgo katanya ada mitos bahwa katanya zodiak Virgo ini memiliki daya magnetis yang kuat. Zodiak Virgo ini memiliki daya magnetis yang kuat. Artinya bahwa zodiak Virgo ini adalah seorang yang hebat. Betul tidak? Seorang yang hebat. Potensinya, itu potensinya memiliki daya magnetis yang kuat. Jadi untuk memikat, untuk menarik hati, untuk gitulah pokoknya. Tapi intinya dari semua itu adalah bahwa setiap potensi yang dimiliki oleh zodiak Virgo yang diantaranya memiliki daya magnetis yang kuat ini, manfaatkanlah untuk kebaikan di masa kini, sehingga ketika kita bisa memupuk kebaikan di masa kini, kita akan mengambil hasilnya, memanen hasilnya di masa depan. Untuk siapa? Untuk zodiak Virgo sendiri, untuk anak cucu, dan siapa saja yang dekat dengan zodiak Virgo. Begitu. Gimana kabarnya zodiak Virgo nih? Sehat selalu ya. Daya magnetis ini muncul dari energi manual zodiak Virgo itu sendiri. Karena zodiak Virgo ini kan berelemen tanah ya. Tanah ini memiliki apa tuh? Disimbolkan dengan kesabaran. Jadi apa tuh namanya? Jadi seolah-olah tanah ini kan kenapa disimbolkan dengan kesabaran? Karena tanah ini kan bumi ya, bumi kan diinjak-injak dari dulu ya oleh manusia. Seolah-olah begitulah. Jadi disimbolkan kebanyakan dengan kesabaran. Karena selalu di bawah, diinjak-injak. Gitu, sabar. Maknanya adalah bahwa zodiak Virgo mesti kembali kepada kalau disebut fitrah dirinya ya. Fitrah apa bukan dirinya? Fitrah elemennya elemen tanah. Berarti mesti memiliki kesabaran dan ketabahan. Begitu zodiak Virgo. Sabar ini tidak mudah ya. Tapi juga tidak sulit. Sulit bagi orang yang mungkin mempersulitnya, tapi mudah bagi orang yang dipermudah. Susah bagi orang yang menyusahkannya, tapi tidak susah. Sabar ini adalah kita ketika kita mendapat kepahitan, saat kita mendapat awal kepahitan, langsung kita mengingat diri kita bersabar begitu.
dan terus-menerus mesti diolah. Jadi awal kita mendapat rasa pahit, apakah dari kata-kata, apakah dari perbuatan, misalkan dapat sinis nih dari kata-kata misalkan, atau dapat sinis dari perbuatan. Nah saat itu langsung kita mengingat diri sabar. Nah itu namanya sabar mungkin ya, kurang lebihnya begitu. Tapi kalau udah terlalu lama waktunya ya kan itu seolah-olah ya apa tuh namanya, sudah erosi marahnya ya, sudah bukan apa namanya bukan erosi, sudah menurun ya, wajar saja. Tapi kalau saat pertama, nah itu sabar gitu ya. Zodiak Virgo mesti kembali kepada kesabarannya, elemen tanah itu, elemen tanah, dan menyuburkan. Nah mesti menyuburkan zodiak Virgo ini, menyuburkan, tidak membuat pertentangan, karena memang begitulah apa namanya itu ya, karakteristiknya mesti begitu. Jadi kembali kepada fitranya tuh, kembali kepada karakteristiknya. Karena mungkin terkadang zodiak Virgo misalkan karakteristiknya elemen tanah nih ya, misalkan karakteristiknya elemen tanah, karena misalkan bergaul dengan elemen-elemen lain ya, bisa saja elemen-elemen lain kan memengaruhi pada satu elemen, misalkan apa dari elemen api, elemen angin, elemen air. Nah itu bisa memengaruhi kan, betul tidak? Nah kira-kira begitu. Nah daya magnetis dari Virgo kembali ya, ini mesti diolah dengan sangat baik, mesti diolah dengan kesabaran. Jadi olah dengan kesabaran, dibentuk, diwarnai, diolah, dibentuk, diwarnai, dinikmati, disyukuri, begitu. Oke, zodiak Virgo ya. Selamat beraktivitas, salam hati sehat. Nah, zodiak Virgo jangan lupa mimpinya ya. Saya tahu Anda suka lupa pada mimpi Anda. Oke. Okay?